Seluruh peserta musyawarah Komisariat Wilayah 4 Muskomwil Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia Apeksi 2016 mengikuti jamuan selamat datang atau welcome dinner yang berlangsung di kawasan Sanur. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra untuk mempromosikan potensi Kota Denpasar khususnya di sektor pariwisata. Acara jamuan makan malam atau welcome dinner berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Tahun ini, Musyawarah Komisariat Wilayah 4 Muskomwil Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia Apeksi 2016 diikuti 13 wali kota di wilayah Komisariat 4 dan jajaran pejabat pemerintahan setempat dengan mengambil tema semangat otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengemukakan kesempatan ini akan dimanfaatkan Denpasar untuk saling tukar pengalaman maupun membahas berbagai hal dalam upaya mempercepat maupun yang menghambat pembangunan seperti sektor infrastruktur dan juga permasalahan-permasalahan menyangkut otonomi. Seperti infrastruktur juga Pak ya? Infrastruktur dan juga permasalahan-permasalahan otonomi. Jadi sebenarnya hampir sama masukan di semua kota yang ada di Apeksi 4 ini. Nanti akan direkomendasikan untuk ke Munas di Jambi. Kalau Denpasar ya menyangkut masalah infrastruktur dan yang paling utama itu. Muskomwil Apeksi juga dimanfaatkan sebagai media tukar informasi program pembangunan serta mencari solusi bersama menghadapi berbagai persoalan di era perdagangan pasar bebas ASEAN atau MEA, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM. Ini kan kita kumpulan dari wali kota se-Jatim, Bali, NTB, NTT. Dan sekarang ini lagi betul-betulnya kita untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, di sini kita bisa mengadakan suatu komitmen bersama, suatu langkah bersama bagaimana menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini. Tentunya kita nggak usah khawatir. Karena MEA itu bukan tantangan, MEA itu adalah peluang. Nah, kita di sini nanti akan memberitahu pada semua wali kota, nggak usah khawatir, kita insya Allah malah menang. Kalau kita kreatif, insya Allah kita malah menang. Karena apa? Salary pun kita paling murah, ya kan? Ongkos pegawai paling murah di ASEAN kan mahal-mahal. Lagi pula sumber daya alam kita melimpah, nggak usah khawatir. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan UMKM semaksimal mungkin. Agenda Apeksi juga diisi pameran produk unggulan dari masing-masing daerah. Selain itu, peserta juga disuguhkan parade seni budaya serta program wanita yang diikuti ibu-ibu ketua tim penggerak PKK masing-masing daerah. Alit Sidi dan Kadek Indrawan, Bali.